إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، sebelum saya memulai kalimat-kalimat saya pada malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada para ikhwan sekalian, karena mungkin bahasa kita juga yang agak sedikit berbeda. Saya khawatir jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kurang pas menurut bahasa antum, sehingga sebelum saya memulai pembicaraan dan sebelum kita memulai kajian-kajian pada malam hari ini dan hari-hari yang berikutnya, saya meminta udzur kepada antum sekalian agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada saya untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang lebih baik, yang lebih sopan, yang lebih sesuai dengan bahasa yang menjadi bahasa antum. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini. Dan tentunya pertemuan ini adalah merupakan pertemuan orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah bertemu dengan mayoritas ikhwan atau kebanyakan ikhwan yang hadir di tempat ini. Akan tetapi ketika saya bertemu dengan antum, saya merasakan ada satu kegembiraan, ada satu kenikmatan dalam persaudaraan. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara, bukan dipersaudarakan karena berasal dari satu negeri, bukan dipersaudarakan karena memiliki persamaan kulit yang sama. Akan tetapi yang membuat kita bersaudara, yang menjadikan kita sebagai ikhwah, adalah agama Allah Subhanahu wa taala ini, al-Islam, yang menyatukan kita. Dialah Allah Azza wa Jal yang berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga kita berharap semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di dalam al-jannah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini
sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Kemudian yang ketiga, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada saya untuk datang ke tempat ini, datang ke negeri ini, negeri Malaysia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kebaikan untuk berziarah, untuk berkunjung kepada para ikhwan yang ada di negeri ini, dan berziarah, saling kunjung mengunjungi, saling ziarah menziarahi, merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا." Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi, yang berziarah ke rumah saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah ini. Maka di tengah perjalanan itulah malaikat ini pun bertanya kepada hamba Allah yang hendak mengunjungi saudaranya tersebut, "Aina turidu? Mau ke manakah engkau?" Maka hamba Allah ini menjawab, "Turidu asamli fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini." Lalu malaikat bertanya kepadanya, "Halaka min ni'matin tarudduha 'alayhi?" Apakah ada satu kenikmatan yang kamu inginkan, yang kamu dapatkan dari saudaramu itu? Mungkin tujuan kamu untuk menagih hutang atau yang semisalnya. Apakah ada keinginan tertentu yang kamu ambil dari saudaramu itu? Maka hamba Allah ini menjawab, "La, tidak sama sekali. Wa innama ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Saya menziarahinya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat ini pun mengatakan, "Fa inni rasulullah ilaika. Inna Allah arsalani ilaika wa akhbarani bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fi." Kata malaikat ini, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk mendatangi kamu dan mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah sungguh telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala." Kita berharap semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan ini juga merupakan salah satu wujud rasa cinta seorang hamba kepada saudaranya. Tatkala seorang hamba diikat dengan tali cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan pada hari kiamat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tatarrafa alaihi." Dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada lagi perlindungan
kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, "Aina al-mutahabbuna fi jalalihi?" اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman pada hari kiamat, Allah mengatakan, mana itu orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena aku, karena keutamaanku, karena keagunganku, maka pada hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya." Dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati." Telah tetap kecintaanku kepada siapa? Lil mutazawirin fiyya. Orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermajlis, yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka saling memberi, apabila ada yang butuh maka dia memberikan sesuatu kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan tanda-tanda mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan kita merupakan kecintaan yang sifatnya terikat abadi di dunia, demikian pula di akhirat. Karena tidak ada kecintaan yang akan lanjut, yang akan berkelanjutan sampai hari kiamat kecuali apabila cinta mencintai tersebut dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sebagai muqaddimah pada pertemuan kita di malam hari ini, sedikit saya ingin menjelaskan tentang apa yang akan kita kaji pada pertemuan kita pada beberapa hari nanti insyaallah taala. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang ya sebenarnya cukup tebal, ya. Tebal, pahamnya tebal. Nah, sehingga untuk dibaca seluruhnya ini tidak memungkinkan. Ya. Akan tetapi, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu." Sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya, jangan sampai ditinggal seluruhnya. Karena kitab ini sangat bermanfaat sekali, terkhusus kita menghadapi berbagai macam fitnah, fitnah-fitnah hidup, ya, dalam kehidupan dunia ini terlalu banyak fitnah, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang apabila seorang tidak memahami agamanya, tidak mengerti kebenaran dan tidak mengetahui kebatilan agar dia menjauhinya, maka sangat dikhawatirkan jangan sampai dia terjatuh ke dalam fitnah tersebut, yang dahulunya terlihat masya Allah dia rajin ibadah, dia semangat dalam mengamalkan sunnah, lalu kemudian ketika dia terkena fitnah ini alangkah cepatnya dia berbalik, lalu kemudian menjadi seorang yang terlantar, tidak lagi memperhatikan agamanya, tidak lagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini berjudul As-Sawarifu Anil Haqqi,
As-sawarif itu jamak dari sarif, dari kata sarafa yasrifu, artinya yang memalingkan. As-sawarifu anil haq artinya perkara-perkara atau hal-hal yang memalingkan, yang menjauhkan seseorang dari kebenaran. Jadi dalam kitab ini sangat penting sekali agar kemudian kita mengetahui apa hal-hal yang dapat menyebabkan seorang itu semakin jauh dari kebenaran. Jadi yang diketahui, yang dipelajari ini adalah keburukan. Kita akan mempelajari hal-hal yang sifatnya keburukan. Namun kita mempelajari keburukan itu bukan untuk melakukannya, bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tapi untuk menjauhinya. Agar kita bisa mengetahui ini kebatilan, ini penyimpangan, ini keburukan, ini kesesatan. Lalu kemudian kita diberi kemudahan untuk meninggalkan dan menjauhinya. Salah satu pepatah Arab yang mengatakan Arab tu syarra la li syarra lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa'u fi. Aku mengetahui dan mempelajari kejahatan itu bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan dari kebenaran, dia akan terjatuh dalam kejahatan itu sementara dia tidak merasa, karena dia tidak tahu kejahatan. Seorang mukmin dia akan sempurna ketika dia mempelajari al-haq secara tafsir, secara terperinci, dan mempelajari kebatilan juga secara terperinci. Ya, mufassal. Ini seorang mukmin yang ketika dia mengetahui kebenaran secara terperinci, mufassalan, secara tafsir, dan mengetahui kebatilan juga secara terperinci, ia akan mudah memahami bahwa ini kejahatan lalu dia meninggalkan. Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, pentingnya seorang mempelajari kebenaran secara terperinci dan kebatilan. Demikian pula mengetahui bahwa ini adalah merupakan jalan-jalan menuju kepada kesesatan lalu kemudian dia menjauhi. Maka ini inti dari apa yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala dari kitab yang berjudul As-Sawarifu Anil Haqqi, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang sekarang masih hidup, Hamad bin Ibrahim al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kok kita harus mempelajari keburukan? Apakah ada salahnya? Apakah ada pendahulunya? Kan begitu. Sekarang kita ragu untuk menerima sesuatu kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pendahulunya. Yang namanya seorang ahli sunnah adalah seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibangun di atas pemahaman salaf dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang setelah. Apakah ada di antara ulama salaf yang pernah membahas tentang keburukan? Jawabannya ada, yaitu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala. Beliaulah sahabat yang sering kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan-keburukan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata an yudrikani." Para sahabat secara umum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Coba perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?"
siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan tentang kebaikan. Kadang-kadang ada lagi datang sahabat yang lain bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, katakan padaku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya kepada selain engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Dalam kesempatan yang lain, ada lagi sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jadi, secara umum atau mayoritas pertanyaan para sahabat itu selalu menjelaskan tentang hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Akan tetapi kata Hudzaifah, "Wa kuntu as'aluhu an syarr." Adapun saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Mengapa beliau bertanya tentang keburukan? Ada sebabnya. Makhafata ayyudrikani. Karena saya takut, saya khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa. Jangan sampai aku terkena keburukan, jatuh ke dalamnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah. Makanya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang mayoritas para sahabat tidak ada yang mengetahui. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai khawatirnya beliau, takutnya beliau, beliau datang kepada Hudzaifah bin Yaman. "Wahai Hudzaifah, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut aku termasuk di dalam daftar orang-orang munafik?" Saking takutnya beliau. Padahal Umar bin Khattab ini orang terbaik dalam generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik. Lah telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Akan tapi perasaan takut itu selalu ada. Ya. Jangan seorang ketika sudah mendapatkan pujian pulang dapat jaminan surga, ya sudah bebas lah mau melakukan apa saja terserah. Tak bisa seperti itu. Lihat para sahabat, mereka orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang hidup di generasi yang terbaik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik manusia yang hidup di generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Tapi toh itu tidak menyebabkan mereka takabur, menyombongkan diri, berbangga diri, lupa terhadap diri sendiri, lalai dari ibadah, tidak sama sekali. Rasa khawatir itu selalu ada. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Abdullah bin Abi Mulaika disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya, kata Abdullah bin Abi Mulaika, "Laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu 'ala nafsihi nifaq." Sungguh aku telah bertemu dengan 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua takut pada dirinya ada sifat munafik. Pada dirinya tertimpa sifat munafik, khawatir, takut mereka. Ya kalau seperti ini kondisi para sahabat, padahal mereka telah mendapatkan jaminan kebaikan, padahal mereka telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa رضوا عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله telah ridha mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Tapi toh perasaan takut itu tetap ada. Ini para sahabat. Lah bagaimana dengan diri kita? Ada jaminan? Tentu tidak ada jaminan. Tahu ya jaminan? Tidak ada jaminan. Ada yang merasa sudah dijamin Allah masuk surga, masuk jannah,
tidak ada jaminan. Berarti kita ini lebih takut, ya. Seharusnya kita ini lebih takut lagi, lebih khawatir lagi ditimpa kemunafikan, ditimpa penyimpangan, kesesatan. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Berbagai macam fitnah datang dari berbagai arah kaum muslimin rahimahullah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya itu lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Aku mendengar ini langsung dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini zaman sudah terlalu jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad. Berarti fitnah semakin besar. Godaan dunia itu semakin dahsyat. Semakin besar. Sehingga kita butuh untuk membentengi diri kita sendiri. Kalau dalam peperangan, semakin canggih senjata itu, semakin modern senjata itu, tentu bentengnya harus semakin kuat. Kalau mungkin di zaman dahulu, ya, kalau orang-orang berperang mereka menggunakan pedang, tombak, panah, ya bentengnya seadanya itu sudah kuat. Paling-paling senjata yang paling ampuh ketika itu manjerif, ya, yang bisa dilempar kemudian diarahkan masuk ke dalam benteng. Tapi sekarang luar biasa, senjata-senjata semakin canggih, semakin modern. Ya tentu bentengnya juga harus semakin kokoh. Nah, begitu pula diri kita. Fitnah-fitnah sekarang ini semakin merajalela, semakin menyebar dengan berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Maka benteng yang harus kita letakkan dalam diri kita, dalam hati kita, juga harus semakin kokoh, semakin kuat. Nah, apa benteng itu? Kembali kepada Kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan penuh keikhlasan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم دلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم." Apabila kalian jual beli dengan cara inah, inah itu salah satu jual beli dengan cara riba, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila cara-cara riba itu sudah menyebar, mereka berbisnis-bisnis dengan cara riba, dan kalian senang untuk mengurusi peternakan, yang diurusi sapi, yang diurusi kambing, yang diurusi hewan-hewannya, dan kalian senang untuk bertani saja, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan sawah dan ladang, dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pada diri kalian kehinaan, kerendahan, dan itu tidak akan terlepas, tidak akan hilang kehinaan itu pada diri kita sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian meninggalkan, sampai kalian kembali kepada agama kalian, Islam yang sahih. Oleh karena itu,
ayuhal ikhwan fillah, ya, penting bagi kita untuk mengenal apa saja yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari kebenaran. Ya, dan insyaallah ta'ala kita akan membahas risalah tersebut, akan kita ambil poin-poin yang penting sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada pada perjalanan safar saya pada pekan ini insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya perkenalkan bahwa saya bernama Askari bin Jamaluddin, cuma seringnya dikenal bin Jamal. Adapun punya bermacam-macam. Ya, waktu di Damnas saya dikenal dengan Abu Abdurrahman. Ya, orang-orang Damnas yang dahulu mereka mengenal saya dengan Abu Abdurrahman. Tapi pulang ke Indonesia kuniahnya berubah, ya, lebih masyhur dengan yang lain. Ya, Abu Karimah dan Abu Muawiyah. Ya, semuanya. Di antara para ulama juga ada yang memiliki 2-3 kuniah. Itu tidak masalah insyaAllah ta'ala. Dan asal saya dari Makassar, mau disebut juga Bugis, boleh juga. Makassar itu kota, namanya Makassar. Ya, saya lahir di sana. Dulu namanya Ujung Pandang. Ya, dulu namanya Ujung Pandang. Zaman reformasi ketika Presiden Soeharto jatuh, nah ini kelihatannya ada perubahan nama. Ujung Pandang itu sudah tidak digunakan lagi, kembali kepada nama yang asli sebelumnya yang disebut Makassar. Tapi sesungguhnya kalau saya dari orang tua itu Bugis. Kalau dari orang tua jadulnya dari Bugis, tapi lahirnya di kota yang disebut kota Makassar. Dan saya termasuk penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu yang masih pemula lah, ya, sama seperti antuman pun tidak berbeda. Akan tapi kita saling berfaedah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa saling berfaedah. Dan ketika di Yaman saya dulu sering bolak-balik, ya, Damas, kemudian Ma'rib. Damas, Ma'rib. Itu terjadi beberapa kali, sampai 3 kali kalau tidak salah. Nah, sambil melihat pelajaran ketiga itu. Waktu itu Ma'rib, Abdul Hasan Ma'rib, ya, ketika itu masih bersama para ulama dan banyak para ikhwan yang mengambil ilmu dari Abdul Hasan ketika itu, terkhusus dia ketika cukup dikenal dalam permasalahan mustalahul hadis, sehingga kadang kalau kita mendengarkan ada pelajaran yang dibuka maka kita ke sana. Ya. Ini yang kami lakukan pada masa-masa itu, ya, dan juga mengambil faedah dari Syekhuna Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, bukan berarti bahwa Abu Hasan seperti sekarang ini. Adapun sekarang ini sudah tersingkap, ya. Sudah ketahuan belangnya, ya, sudah ketahuan kesesatannya. Kalau dahulu masih masih bisa sembunyi. Nah, meskipun ketika itu sudah muncul hal-hal yang mencurigakan seperti masalah khabarul ahad, ya, masalah khabarul ahad. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka pada dasarnya telah sepakat bahwa khabarul ahad, ya, apabila dia mustaqbil qara'in, itu memberikan faedah ilmu yakin. Akan Nabi Hasan selalu berbicara seputar masalah ini, yang omongannya itu mengarah kepada omongan al-bid'ah dari kaum asy'ariyah, ya, dari kaum pendapat al-asy'ariyah yang semisal mereka. Kemudian setelah meninggalnya Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, maka semakin nampak dan semakin nampak belangnya, sampai muncul para ulama, khususnya Syekh Rabi'
Taala dan membela ahlul bid'ah Sayyid Qutb, bela jemaah tabligh wal muslimin, Allahumma musta'an, sehingga semakin kelihatan. Nah, dan tentunya bagi seorang muslim, apalagi dia seorang sunni salafi, ya, dia tidak ta'assub, tidak fanatik kepada seorang. Karena kalau seorang fanatik kepada seseorang selain Rasulullah SAW, maka ketika orang ini sesat, maka dia pun akan ikut menjadi sesat. Nah, akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ittiba', ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb-nya. Itulah yang wajib bagi setiap muslim, terkhusus kalau dia seorang sunni salaf, ya, kokoh di atas kebenaran, meninggalkan sifat ta'assub, asabiyyah, naqidah yang dapat menyebabkan seorang menyimpang dari kebenaran. Kalaulah kita ta'assub pada Ja'far bin Thalib, ya, itu mungkin sekarang masih bersama Ja'far, bersama dengan kesehatan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita darinya. Demikian pula sekian banyak orang-orang kita kenal dulunya istiqamah, kokoh di atas kebenaran, akan tetap alhamdulillah al-haqtu la yu'rafu bin hujad ayyuhu haq ta'rif Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kebenaran itu tidak dikenal dengan cara melihat kepada tokoh-tokoh fanatik kepadanya, tidak, akan tetapi kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Sekiranya insyaAllah yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang singkat di malam ini, dan juga kita baru melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dari 2 jam sampai berapa jam ini? Yang saya bilang katanya 2 jam, ternyata sampai dari jam berapa? Jam 4. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.